Baik, selanjutnya kita akan memasuki pemateri yang kedua. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Mahendra. Saya akan share screen terlebih dahulu tentang CV beliau. Baik, apakah sudah terlihat? Ampun. Loading. Ampun. Baik. Jadi pemateri kita yang kedua adalah Pak Mahendra Widyar Tono, STMP. Beliau menamatkan riwayat pendidikan S1-nya di ITS tahun 2006. Kemudian, sebentar. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di Universitas Brawijaya. Bidang ilmunya masih berkaitan antara S1 dan S2 dan elektro sistem tenaga listrik. Kemudian beliau aktif dalam pengalaman penelitian pengabdian dengan mendapatkan dana hibah pengabdian pada lima tahun terakhir. Kemudian aktif juga dalam publikasi artikel ilmiah dalam lima tahun terakhir. Begitupun dengan pemakalah seminar ilmiah, beliau telah melakukan seminar nasional maupun internasional. Begitu dan telah menghasilkan karya buku berjudul Sistem Kelistrikan Kapal Niaga tahun 2019. Baik. Uh, mungkin ada yang ditambahkan, Pak Mahendra? Sampun, Bu. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya silakan untuk mengisi materinya, Pak. Oke. Okay. Uh, terima kasih Bu Aista atas <coughs> kesempatan yang diberikan. Saya izin share dulu, ge. Okay. Monggo Pak. Oke, okay. jadi ini adalah uh, saya ingin berbagi dengan adik-adik sekalian mengenai penggunaan MATLAB dasar, dari basic penggunaan dasar dari MATLAB. Uh, sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit dari uh, informasi yang sudah diberikan oleh Pak Widi mengenai MATLAB. Ini saya menambahkan, uh, kenapa kita butuh MATLAB? Why, why we need MATLAB? Why MATLAB? Jadi uh, MATLAB atau singkatan dari Matrix Laboratory itu adalah sebuah lingkungan komputasi numerical dan bahasa pemrograman komputer generasi keempat. Kalau tadi kita sudah perhatikan presentasi dari Pak Widi ada timeline-nya, waktu-waktunya. Nah, MATLAB ini termasuk generasi keempat. Dikembangkan oleh MATWORKS. Jadi MATLAB memungkinkan manipulasi matriks. Kemudian Anda juga bisa melakukan plotting data, fungsi. Kemudian ada implementasi algoritma. Ada pembuatan GUI tadi, Graphical User Interface atau antar muka pengguna dan antar muka pengguna, misalnya Anda menggunakan program lain atau bahasa lain. Jadi kita bisa saling connect. Seperti yang sudah diinformasikan Pak Widi, dari bahasa C bisa, dari Java bisa, dari Net bisa dan lain sebagainya. Nah sebuah paket tambahan ini ada yang namanya simuling, ada fitur simuling. Nah simuling ini dia bisa eh, menambahkan simulasi grafik multi ranah atau multi domain, berdasarkan dari desain yang sudah kita buat. Berdasarkan dari desain yang sudah kita buat untuk sistem terdekat atau pendekatan sistem. Misalnya kita mau memodelkan sebuah motor listrik, nah kita bisa melakukan itu, kita membuat modelnya di simuling, nah nanti kita pakai model itu untuk mensimulasikan kinerja dari suatu motor listrik. Kinerja dari motor DC atau motor AC, generator DC, generator AC. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian tahun 2020 ini saya ambil dari websitenya MATLAB, MATWORKS. Dia sudah mengklaim bahwa MATLAB ini, software MATLAB ini itu sudah dipakai di 4 juta pengguna di dunia pendidikan dan industri. Jadi bisa dibayangkan ya, sebuah software ini sudah dipakai di skala industri dan skala universitas pendidikan itu sudah 4 juta pengguna, 4 juta user dengan lebih dari 5000 perguruan tinggi di seluruh dunia. Dia menggunakan MATLAB dan dia menggunakan Simulink untuk pengajaran dan penelitian khususnya di berbagai bidang teknik. Jadi sudah sangat banyak sekali. Nah, ini juga alasan salah satu alasan kenapa kita mengadakan pelatihan saat ini jadi dengan melatih Anda harapannya nanti ketika nanti Anda sudah lulus dari Unesa dari teknik Anda bisa langsung mengaplikasikan Matlab ini di dunia kerja Anda nanti. Jadi seperti itu. Jadi Anda sudah tidak kagok lagi. Nah, kemudian ini kemampuan yang bisa di apa? Di Matlab ya, yang bisa dilakukan di Matlab. Ini juga saya ambil dari situsnya di internet. Jadi MATLAB ini bisa melakukan berbagai hal seperti di, yang tertera di layar Anda. Jadi mulai algoritma development, ada cloud computing, kemudian ada physical modeling artinya memodelkan. Jadi simuling tadi seperti yang saya bilang dari generator AC Anda modelkan model matematis Anda Import atau Anda, eh, sorry, Anda ekspor ke simuling, Anda buat model simulingnya. Dari situ nanti Anda bisa melakukan eksperimen mengenai generator listrik tersebut. Jadi, Anda tidak menggunakan barangnya lagi, tapi Anda melakukan simulasi dengan hasil yang mendekati dari apa yang realnya, physical model. Kemudian ada real-time simulation and testing. Ada mathematical modeling, seperti yang bilang tadi, ada data akuisisi. Ini yang eh, tadi diinfokan oleh Pak Reza di awal mengenai skada, kita juga bisa ada data akuisisi, kemudian juga ada di bidang-bidang lain. Contohnya, ini automated driving system, ini juga lagi tren ya sekarang di dunia, jadi mobil itu bisa nyetir sendiri. Kita tinggal duduk di dalam mobil, kemudian mobil itu kita program tujuannya dari Surabaya ke Jakarta. Misalnya, maka kita tinggal duduk, dia lewat panah, dia jalan sendiri, belok-beloknya lurusnya, ngerimnya, ngegasnya, dia sudah jalan sendiri. Ini yang lagi ngetrend di dunia, jadi mobil itu bisa automated driving, dia bisa berjalan sendiri. Kemudian, dia juga image processing, computer vision. Ada power system analysis dan design. Nah, ini yang biasa kita gunakan kalau kita mempelajari listrik, ya. Teknik listrik ada power system analysis and design. Kita bisa menggunakan MATLAB, IoT, Internet of Things. Bagi adik-adik yang suka ngulik-ngulik menggunakan IoT (Monitoring System) pakai IoT. Nah, kita bisa menggunakan MATLAB. Jadi, tidak melulu menggunakan satu software. Ini ada pilihan lain, Anda bisa menggunakan. MATLAB untuk mengerjakan proyek Anda yang berhubungan dengan Anda. Ada kontrol sistem, machine learning, ada robotik. Nah ini yang seperti dibilang tadi, sudah dijelaskan oleh Pak Widi sekilas. Robotik, Anda bisa memprogram robot ini melakukan apa saja yang ingin Anda, ingin Anda program. ya. Jadi Anda programnya di MATLAB, kemudian Anda import, Anda, sorry, Anda export, anda kirim pakai Arduino, Anda koneksikan, nah dia bisa jalan. Nanti robotiknya, nah, seperti itu. Nah, industrinya ini sudah menggunakan. Anda MATLAB ini sudah digunakan di industri pesawat, aerospace and defense. Dia desain, simulate, test, and deploy safety and mission critical system. Radar bisa. Bahkan sampai radar dia menggunakan MATLAB. Ada autonomous underwater vehicle, nah, ini juga istilahnya drone bawah air ya. Jadi yang kalau drone kan di udara, tapi ini ya di bawah air. Jadi dia bisa jalan sendiri, nah, autonomous underwater vehicle. Kemudian otomotif di industri otomotif ya sudah saya bilang tadi saya sebutkan. Ada biological science. Ini model simulate and analyze biological system. Biologi biotech and pharmaceutical. Ini farmasi juga ternyata menggunakan MATLAB untuk memprogram algoritmanya, untuk memproses data, untuk mendesain dari peralatannya. Jadi macam-macam. Tidak hanya di teknik, tapi sampai farmasi dia juga, juga menggunakan. Ada neuroscience, energy production, otomasi, dan lain sebagainya. Jadi ini sekilas mengenai MATLAB, tambahan lagi. Jadi presentasi saya model gini ya. Jadi tidak saya apa model presentasi supaya nanti saya gampang pindah-pindah dari MATLAB dan PowerPoint nya Nah ini yang nanti kita belajar bersama-sama. Ada tiga hal ini. Yang pertama adalah perintah dasar MATLAB. Kemudian nanti kita juga akan bisa membuat matriks, array karena MATLAB ini datanya menggunakan matrix. Kemudian kita juga bisa memplotting nanti, memplotting datanya itu dalam bentuk 2D atau 3D. Seperti gambar ini adalah dia 3D, jadi bisa dianalisa secara tiga dimensi atau dua dimensi. Nah ini kita juga adik-adik juga kalau sudah punya MATLAB bisa dibuka, bisa di, dijalankan MATLABnya. Nanti kita bisa praktek bersama-sama. Ini langsung praktek bersama-sama. Oke, nah yang pertama ini kita mulai dan mengakhiri MATLAB. Jadi kalau anda menggunakan Windows, sebagian besar kita menggunakan Windows ya. Jadi kita apa saya pakai yang Windows, sistem operasi Windows untuk memulai MATLAB, anda cukup klik icon MATLAB, contohnya seperti gambar ini, atau bisa anda melakukan dari Start All Apps. MATLAB versi berapa? Versi 2017 atau versi 2019? Untuk kalau Anda masih pakai, pakai Windows 7, ya berarti start MATLAB versi berapa? Nanti ada di sini. Kalau gampangnya kita tinggal double klik aja iconnya ini, nanti Anda program itu akan jalan dan akan keluar sendiri. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Ini tampilan dari MATLAB versi 2019. Ini yang saya pakai, MATLAB 2019, jadi seperti ini. Bisa dimungkinkan kalau MATLAB adik-adik yang digunakan itu beda versinya, atau di bawahnya, atau di atasnya mungkin dari 2019, itu bisa dimungkinkan tampilannya berbeda. Bahkan menu-menu pilihannya juga mungkin berbeda. Tapi basicnya adalah sebenarnya sama. Hanya tinggal sedikit mengulik anda cari-cari sedikit, oh ternyata untuk menampilkan data ini harus di sini, kalau ini dari sini. Nah, ini tampilan dari MATLAB versi 2019. Nah, kalau tadi sudah memulai, kalau Anda mau mengakhiri ya close saja. Ada beberapa cara. Yang pertama ada Anda langsung close, seperti Anda nutup window ya, PowerPoint atau Word, Anda tinggal pencet silang itu, maka MATLAB-nya akan close. Nah, cara kedua, Anda bisa mengetik langsung quit di komen Windows-nya atau exit. Anda ketik langsung, maka Meta akan memproses perintah Anda yang Anda tulis tadi, exit, dan dia akan nutup. Akan langsung nutup. Dan cara ketiga, ya Anda klik ini, MATLAB, di icon sebelah kiri atas, nanti akan muncul window seperti ini, Anda pilih close. Ya, ini umum ya seperti yang ada di apa namanya aplikasi lain seperti Word atau Excel atau PowerPoint ini juga ada seperti ini jadi tinggal anda pilih mana yang eh, gampang dilakukan biasanya tinggal gampang apa klik silang tanda silang yang di pojok kanan atas itu sudah langsung close oke okay, jadi eh, tampilan layout MATLAB itu seperti ini. Ada beberapa bagian. Kalau yang menggunakan MATLAB 2019, ya tampilannya seperti ini. Ada yang di atas itu adalah namanya tool strip. Jadi kita harus tahu dulu e, ruang kerja kita itu di MATLAB seperti apa. Jadi karena kita akan nanti menggunakan ya yang ini yang ada di sini. Tool strip yang di atas ini terdiri dari beberapa menu. Nah, itu dia Bawaannya adalah seperti ini, defaultnya seperti ini, tapi ini juga bisa Anda rubah-rubah, tergantung Anda lebih sering menggunakan yang mana. Jadi, bisa di-setting yang atas ini, kemudian di bawahnya, tuh, stream itu ada current folder toolbar, atau istilahnya, eh, tempat Anda bekerja itu di mana. Defaultnya, dia adalah di folder Anda menginstal MATLAB, tapi ini bisa dirubah, jadi. Kalau misalnya anda melakukan atau membuat project ya di MATLAB, kemudian anda mau menyimpan di folder lain, itu bisa dilakukan. Tinggal anda rubah saja nanti ini anda kerja di mana, anda buat folder baru. Seperti layaknya kalau anda menggunakan Word, anda save, itu save-nya ada di mana? Nah biasanya secara default ini memang dia folder kerja kita itu ada di folder tempat Anda menginstal MATLAB. Jadi kalau Anda tidak merubah, ketika nanti Anda kerja, Anda membuat suatu project, Anda programming, Anda bikin algoritma, sudah susah payah, Anda seharian mungkin kerja, kemudian Anda save, Anda lupa tidak melakukan perubahan folder, terus besoknya Anda bangun, Anda cari-cari, di mana ya saya lupanya. Anda cari saja di folder tempat Anda install MATLAB di mana, dia ada di situ. Nah, supaya Anda tidak bingung, ya, Anda dari awal langsung rubah saja ini. Jadi, ketika Anda baru buka, Anda langsung rubah, Anda pindah di folder mana. Di folder dokumen bisa, atau di Anda bikin sendiri juga bisa taruh di situ, supaya nanti kita gampang untuk mencari lagi di kemudian hari. Nah, ini yang kiri bawah ini adalah current folder di sini. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi, tempatnya menyimpan file-file MATLAB hasil kerjaan Anda di mana. Kemudian ada command window. Nah, command window ini adalah tempat kalau Anda mau menulis perintah. Dari namanya sudah jelas ya, command window, jadi jendela perintah. Anda mau menulis apa? Misalnya variabel A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Nah, Anda perintah di sini termasuk perintah-perintah seperti plotting gambar dan lain sebagainya. Itu kita bisa lakukan perintah di sini. Nah, di sebelah kanannya ada workspace. Workspace ini adalah tempat dia menyimpan variabel-variabel yang sudah Anda buat ke dalam memori. Jadi workspace ini nanti ada data-datanya, misalnya variabel A kalau Anda tahu ini kelihatan enggak ya? Di sini ada variabel A sama dengan satu, maka di dalam workspace-nya ini nanti akan ada file data A yang isinya adalah satu. Anda ketik lagi B sama dengan 2, maka nanti di workspace ini juga akan ada data B yang nilainya adalah dua variabel B yang nilainya dua dan seterusnya. Nah, yang perlu diingat di sini adalah variabel ini, variabel ini yang Anda buat di MATLAB itu case sensitive. Case sensitive itu adalah dia sensitif terhadap huruf besar atau huruf kecil. Jadi misalnya Anda menulis A kecil dengan A besar itu berbeda nilainya, tidak sama. Nah, kita nanti kita coba ya. Kita kita oke. Okay. Kita coba sekarang. Nah, silakan Anda kalau misalnya punya MATLAB, Anda bisa nyalakan MATLAB-nya, Anda Sebentar. Sambil membuka MATLAB-nya. Oke ya. Ini kelihatan di layar Anda? Ya, kelihatan. Nah, jadi seperti ini ini contoh misalnya tampilan Windows Anda kemudian Anda klik aja ikonnya di sini double klik nanti akan MATLAB terbuka ini sudah saya double klik tinggal tunggu proses memang eh, MATLAB ini bisa apa bisa dibilang software yang berat ya artinya dia butuh resource yang banyak butuh kemampuan prosesor yang juga bagus ya jadi mungkin ada beberapa dari Anda akan mengalami delay ketika membuka. Delay-nya bisa cukup lama karena tergantung dari spesifikasi komputer yang Anda gunakan. Ini kalau ini contohnya saya ini sudah membuka. Ini seperti ini. Tampilannya kosong, tidak ada karena defaultnya memang seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, Anda bisa melakukan eh, kerja Anda mau di mana. Anda panggil di mana? Misalnya saya sudah punya ini dokumen MATLAB. Nah, di sini Anda bisa pakai apa aja foldernya ini misalnya. Di sini sudah ada. Jadi contohnya seperti itu. Oke, jadi kita buat seperti ini ya. Silakan dibuka MATLAB-nya. Sudah terbuka semua MATLAB-nya. sudah Oke, okay. kalau sudah kita coba buat perintah sederhana, perintah dasar sederhana. Kita buat variabel. Jadi variabel a yang nilainya satu. Maka kita bisa langsung ketikkan di sini a sama dengan satu. Maka hasilnya seperti ini. Nah variabel ini akan tersimpan di workspace di sebelah kanan ini nilainya a sama dengan satu. Nah seperti yang saya bilang tadi bahwa nilai variabel variabel ini di dalam metap ini adalah case sensitive. Artinya antara variabel a kecil dengan a besar itu tidak sama. Jadi misalnya a besarnya 2. Maka dia akan tersimpan. A besarnya a kecilnya 1, a besarnya 2. Nah, nanti jangan keliru ketika Anda melakukan simulasi, misalnya Anda butuh simulasi e, sinus A misalnya. Anda A besar apa A kecil? Kalau Anda sudah menggunakan e, dua variabel A ini, biasanya yang sering terjadi adalah Anda keliru memasukkan variabel antara A besar atau A kecil. Apalagi kalau Anda sudah melakukan programan yang cukup panjang, cukup panjang, skripnya panjang, Anda bisa kemungkinan akan salah memasukkan variabel antara A besar atau A kecil nah kalau anda perhatikan di sini kita klik misalnya sin a nilainya 0,9 ini a besar kalau kita pakai sin a kecil maka dia nilainya akan berbeda karena variabel yang dipanggil beda a besar dengan a kecil dengan nilai yang berbeda juga tapi kalau misalnya anda kemudian buat perintah seperti ini, A besar sama dengan A, maka kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Error? Kita coba ya. Kalau kita perintahkan A sama dengan A besar sama dengan A kecil, maka yang terjadi adalah nilai A kecil akan masuk ke variabel A besar. Nah, ini juga perlu hati-hati. Kalau Anda melakukan pemrograman, kemudian panjang, Anda tidak melihat histori yang ada di workspace ini, kan juga bisa sebagai histori. Ya, kita lihat karena data-data variabel yang sudah kita pakai itu akan tersimpan di workspace. Jadi, kita bisa melihat semua variabel yang sudah kita pakai dengan nilainya itu di workspace. Ketika nanti Anda melakukan pemrograman, Anda sarannya adalah melihat ini workspace variabel mana yang sudah saya gunakan nilainya berapa supaya tidak keliru seperti ini kalau anda tidak melihat misalnya anda langsung ketik-ketik terus anda ingat oh ya variabel a kan belum dipakai tak tulis saja a sama dengan a kecil padahal sebelumnya a nya sudah ada nih dua nilainya di sini tapi anda lupa karena sudah terlalu panjang programannya anda mengira bahwa oh, A besar belum ada. Oke, saya pakai variabel A besar. Lalu sebenarnya dia sudah ada. Nah, ini hati-hati. Oke, jadi kembali ke sini. Ini sudah. Nah, sekarang kita coba buat beberapa variabel lain. B sama dengan 2, C sama dengan A plus B, kemudian D sama dengan cos A. Coba kita buat. B sama dengan 2, kemudian C sama dengan 3, kemudian apalagi oh, c sama dengan a plus b c sama dengan a plus b nah jadi kita juga bisa langsung antar variabel itu bisa langsung dijumlahkan atau dibagi dikalikan sesuai dengan apa yang kita inginkan jadi tidak, tidak lagi eh, apa namanya ya c sama dengan A-nya berapa? Satu misalnya. C sama dengan satu. Kita ketik gitu. Kemudian B-nya berapa tadi? Oh, B-nya dua. Tidak perlu seperti itu. Karena kalau pemrograman sudah panjang, Anda kan variabel yang muncul di sini juga akan banyak nilai. Kan kita tidak perlu memperhatikan hal, -hal itu. kita ingat variabelnya saja. Anda bisa langsung melakukan penjumlahan hanya dengan variabelnya saja. Dengan catatan, variabel ini harus sudah didefinisikan. Maksudnya, definisi seperti apa ya? Ini definisi itu misalnya B sama dengan dua, kemudian C sama dengan tiga, atau A besar sama dengan satu. Ini artinya didefinisikan. Nah, sekarang kita coba. Kalau misalnya kita melakukan penjumlahan dengan variabel yang belum ada, maka kira-kira apa yang terjadi? Nah, akan muncul seperti ini. Undefined function or variable d. Ini artinya bahwa variable d ini itu belum terdefinisi, belum ada eh, bilangannya. Karena dia tidak bisa menjumlahkan suatu variable yang dengan variable lain yang belum didefinisikan. Jadi tidak bisa. Ini sebagai catatan. Oh ternyata variable d ini belum ada. Maka anda bisa masukkan d sama dengan berapa terserah Anda. Jadi kembali ke sini ya, kali ini adalah D sama dengan cos A misalnya. D sama dengan uh, sorry, cos A. Berarti dia akan mencari nilai dari cos A kecil itu berapa. Kalau A kecil itu kita lihat satu sebelah atas ini ya. Yang ini, nah A kecil itu satu. Kita lihat nilainya berapa. Nah, D adalah 0,5403 di workspace akan tersimpan di sini. D, variabel D dengan nilai 0,5403. Nah, di sini variabel D, dia sudah terdefinisi. Sudah ada nilainya. Kita coba lagi C sama dengan A plus D. Maka akan muncul nah 1,5403 karena D sudah terdefinisi tadi. Ini nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Langsung apa pertanyaan supaya supaya nanti nggak terlalu lama pertanyaannya oke jadi kita lanjutkan ini kita sudah bisa nah ketika tidak menyebutkan variabel atau keluaran maka matlab akan menggunakan variabel ans atau answer singkatan dari answer ini defaultnya misalnya anda contohnya ini sin a sama dengan atau tidak lagi sama dengan ya anda bisa langsung tulis sin nah ini kan dia tidak jelas ini variabel di mana yang kita mau pakai. Nah, MATLAB dia sudah memfasilitasi, maka yang dipakai adalah variabel ans atau answer di sini nilainya. Nah, ini juga perlu hati-hati karena kalau Anda pemrogramannya sudah banyak, perintahnya banyak, bisa juga dimungkinkan nanti ada suatu kondisi jalannya seperti ini ketemunya. Ada Anda lupa misalnya Anda sudah menggunakan variabel ans. Ketika nanti Anda melakukan coding lagi, perintah lagi, kemudian Anda mengetikkan cos a tidak ada variabel apa yang menjadi definisi cos a, maka ketika Anda enter ans ini datanya akan berubah. Kalau tadi ans itu nilainya 0,84, maka ketika Anda ketikkan cos a maka datanya akan berubah 0,54. Jadi ini gampang-gampang susah yang bilang tadi. Kalau Anda tidak perhatian, maka akan bisa susah sekali. Gitu, karena variabelnya akan ketumpuk-tumpuk. Tapi kalau Anda memperhatikan new workspace, nilainya sekian, nah ini insya Allah Anda akan tidak mengalami kesulitan bisa paham ya. Nah, ketika mengakhiri pernyataan dengan titik koma, MATLAB akan melakukan perhitungan, tetapi tidak menampilkan hasilnya di Command Window. Variabel e tetap tersimpan di memori workspace selama belum dihapus. Jadi misalnya kita ketikkan ini e sama dengan a bintang b. Ini artinya a kali b. Anda kasih titik koma kita coba ya. Di sini E sama dengan A bintang B, Anda kasih titik koma di belakangnya. Anda beri titik koma. Nah, ketika kita enter, maka dia tidak akan menampilkan jawabannya di komen window. Tetapi di variabel, eh sorry, di workspace, variabelnya dia muncul. E di sini dengan nilai dia 2 tapi di sini dia tidak muncul artinya memang tidak dimunculkan titik koma itu adalah dia untuk ini merhatikan melakukan perhitungan tetapi tidak menampilkan hasilnya di komen itu. dan ini biasanya digunakan ketika Anda melakukan coding Anda membuat script misalnya script ini seperti bahasa C ketika Anda melakukan coding ada perhitungan ada rumus Anda masukkan e sama dengan a satu berapa a sama dengan ini sekian sekian kemudian anda masukkan rumus anda bisa menampilkan hasil dari rumusnya saja tidak perlu tiap variabel anda tampilkan nah itu nanti berguna di kalau anda sudah advance ya anda sudah menggunakan matlab yang tingkat lanjut anda tinggal menulis script seperti programmer itu anda bikin tut -tut -tut, rumus endingnya ujungnya akhirnya kalau misalnya anda tidak ingin menampilkan anda tinggal kasih titik koma di setiap perintahnya tadi. Setiap perintahnya. Jadi contohnya contohnya seperti ini. Misalnya kita Oke, okay, kita coba ya A sama dengan 1. Anda kasih titik koma. Kemudian Anda enter. B sama dengan 2. C sama dengan 3. Kemudian sudah selesai, anda melakukan formulasi, misalnya. D sama dengan cos A ditambah cos sorry, atau sin B. Nah, titik koma, misalnya. Nah, kemudian E sama dengan D dibagi C. Nah, yang ditampilkan hanya E-nya saja. Maka Anda enter saja. Nah, akan keluar E-nya. Tetapi A, B, C, D ini tidak ditampilkan jawabannya. Yang ditampilkan hanya E-nya saja. Nah, tapi di workspace dia ada A, B, C, D, E. Ada semua. Oke. Jadi di sini jelas ya. Terlalu cepat nggak kira-kira? Terlalu cepat nggak kira-kira? Nggak ya? Oke. Bisa mengikuti ya kita? Jadi seperti ini. Oke. Nanti kalau terlalu cepat atau merasa ketinggalan, langsung bilang aja supaya eh, bisa kita ikuti bersama-sama. Nggak ada yang ketinggalan. Oke, jadi lanjut. Nah, ini workspace tadi. Untuk mengetahui variabel apa saja yang telah digunakan, Anda bisa ngecek di workspace. Tampilannya adalah seperti ini. Nah, sekarang Anda coba. Anda sudah ketik tadi sekian banyak, ada variabelnya. Anda coba ketikkan perintah clear a. Clear a. Kita tahu variabel a nilainya satu ya. Sini workspace. Kita coba clear a. Maka apa yang terjadi? Nah, variabel a nya hilang. Variable A-nya hilang, berarti A ini jadi tidak terdefinisi. Kalau misalnya anda ketik A nilainya berapa? Tidak ada, karena tadi sudah anda hilangkan ini clear A. Ini seperti itu, ini clear A, kemudian ini maka variabel A akan dihapus dari workspace, juga dari memori dan tidak bisa dipanggil lagi. Coba ketikkan A pada MATLAB Chrome, maka keluarnya adalah ini, benar kan? Undefined function or variable. Oke, jika ingin menghapus semua variabel yang tersimpan dalam memori atau workspace, kita bisa berikan perintah ini. clear all. Karena Anda sudah melakukan programming, kemudian eh, apa bulat ya, artinya ketumpuk-tumpuk tadi variabelnya Anda terus pengen mengulang lagi dari awal. Maka anda bisa melakukan perintah, anda bisa mengulangi dari awal dengan melakukan perintah clear all. Artinya semua variabel yang ada di workspace ini nanti akan hilang atau kembali bersih. Nah, berarti semua variabel tadi menjadi tidak terdefinisi. Anda bisa memulai dari awal lagi. Kita bisa mulai dari awal, masukkan lagi A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Itu. Jika ingin menghapus tampilan dari command window, kita bisa memberikan perintah CLC. Jadi kalau tadi clear all itu adalah dari workspace-nya, kalau kita ingin menghapus tampilan ini, atau history dari yang sudah kita ketik ini di command window, kita bisa meng menggunakan perintah clc anda klik maka dia akan hilang atau layarnya ini ya seperti default lagi seperti itu oke dilanjut berikutnya nah ini perintah dasar matlab nah kita dapat memanggil perintah sebelumnya dengan menekan tombol up atau atas ya, atau down bawah pada keyboard. Jadi MATLAB ini memberikan kemudahan. Misalnya kita sudah ngetik formula panjang sekali, kemudian salah variabel atau salah huruf atau salah operator, misalnya harusnya plus jadi minus, kita bisa mengulanginya lagi tanpa harus mengetik dari awal. Caranya gimana? Anda tinggal pencet tombol up atau down. Tombol anak panah atau ke bawah. Nah, ini kita akan muncul history atau jendela kecil ya, jendela kecil di sini. Isinya adalah histori-histori perintah yang sudah pernah kita buat. Jadi tinggal Anda apa enter aja misalnya Anda mau nulis lagi A sama dengan 1. Anda enter aja. Kemudian apa lagi? B sama dengan 2. C sama dengan 3. Tinggal Anda main panah. Kemudian D misalnya. Oh ini saya keliru nih harusnya ini minus. Nah, Anda ganti plus jadi minus. Nah, jadi tidak perlu pusing-pusing lagi nulis variabel dari awal, kemudian rumus dari awal, tinggal Anda klik Oke, okay, Enter, nah dia akan berubah nilainya sudah masuk di sini. Fitur kemudahan yang ada di mata Kemudian Nah, ini memotong perintah yang panjang. Ini juga penting karena bisa dimungkinkan nanti Anda, ketika sudah melakukan menulis skrip, ya, yang panjang sekali dengan variabel yang mungkin sampai puluhan, bisa dimungkinkan layar Anda tidak cukup. Layar Anda cukup, itu maksudnya ini. Ini kan bisa kita atur karena layar dari laptop Anda atau komputer Anda itu tidak sama lebarnya, ukurannya, maka bisa dimungkinkan komen window-nya ini kecil sekali di sini. Karena keterbatasan ukuran dari monitor. Nah, kalau Anda sudah mengetik, saya E sama dengan A plus, ya misalnya gini, apa panjang sekali, sampai dia mentok ke ujung layar sini, daripada panjang-panjang Anda lihatnya nanti apa jadi nggak enak kan bisa bisa timbul dimungkinkan ada kesalahan maka Anda bisa melakukan Anda ganti dengan titik tiga jadi contohnya ini A C sama dengan A plus B plus C sama dengan titik-titik-titik A plus B plus C plus titik-titik-titik Anda langsung enter Kemudian anda lanjutkan, misalnya eh, tadi apa ditambah d, misalnya, terus ditambah e, tambah f, misalnya, atau supaya variabelnya ada ya, tambah a ditambah b, tambah titik-titik, anda lanjutkan lagi c, d, a, anda enter, nah, keluar hasilnya, jadi tidak perlu menulis terlalu panjang. Anda cukup ganti titik-titik tulis bawahnya titik-titik titik tulis bawah. Supaya nanti lebih enak dalam melihat. Oke. Kemudian lanjut lagi di sini sudah masih bisa mengikuti ya, masih sederhana. Oke. Nah, ini lebih mengenal ke menunya. Jadi menyimpan data di workspace. Ternyata MATLAB itu juga menyediakan fitur penyimpanan data yang ada di workspace. Kita bisa menyimpan semua data ini ke dalam bentuk lain. Jadi misalnya ini kita kalau ini tampilan di ini ya apa namanya 2019 ya MATLAB 2019 bisa dimungkinkan kalau misalnya beda versi 2009 2012 itu tampilannya nggak seperti ini anda harus mengulik lebih dalam lagi untuk menyimpan workspace-nya seperti apa. Kalau ini 2019, dia sudah ada menunya di luar, dikeluarkan di sini. Jadi kita bisa langsung melakukan save. Nah, kita mau save di mana? Dalam bentuk .mat. Filenya dalam bentuk .mat. Jadi contohnya ini, Test. Nah, kita save di folder dokumen ini, Kasih wajah, nah dia tersimpan. Nah, menyimpan workspace ini ada gunanya. Jadi kalau misalnya nanti Anda melakukan simulasi, contohnya tadi pemrograman robotik misalnya. Di situ nanti akan menjumpai variabel variable yang sangat banyak sekali. Atau bahkan ketika Anda memplotting sebuah gambar. Ada variabel dengan waktu cukup lama misalnya sekian, sekian detik. Tiap titik dia harus ada nilainya. Anda bisa melakukan penyimpanan data ini ke dalam M file tadi itu. Nah, nanti Anda bisa panggil lagi M file itu. Anda gunakan misalnya untuk membuat plotting lagi atau di kemudian hari Anda pakai untuk project selanjutnya tinggal meneruskan. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi menyimpan workspace. Pada menu tersebut kita dapat mengimpor data, import data itu ya seperti yang bilang tadi habis Anda simpan, misalnya Anda mau memulai project lagi, dengan sebagian datanya sudah ada sebelumnya, Anda panggil, Anda bisa, -bisa menghapus data, membuka variabel yang ada pada workspace, dan menentukan variabel baru pada workspace. Jadi kalau menentukan variabel baru, ya tinggal Anda ini, new variable. Ini akan keluar. Jadi datanya ini dalam bentuk seperti Excel ya di sini. ya. di sini ada tulisannya, kalau Anda lihat di sini juga sama aja. Ada misalnya kursornya Anda gerakkan atau Anda hover ya, hover namanya. Itu digerakkan ke salah satu variabel akan muncul kotak kecil itu satu kali satu double. Itu artinya adalah bahwa nilai ini, nilai satu ini, dia berupa matriks satu kali satu. Dan jenisnya atau kelasnya itu adalah double. Itu juga ada artinya kelasnya macam-macam dari floating, double, dan lain sebagainya. Itu ada definisinya. Tapi standarnya memang seperti ini, double satu kali satu. Nah nanti kita akan pelajari kenapa saya berikan nanti matrix karena data-datanya ini dalam bentuk matrix. Jadi nanti ada tabel, bukan tabel, artinya seperti Excel ini dia bisa matrix 4 kali empat, 5 kali lima, dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan di sini belum ada ya? Masih bisa mengikuti? Saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah search path. Nah, search path ini jadi file M-file yang ingin dieksekusi. Jadi, contohnya tadi yang sudah kita save, ya. Save uh, file MATLAB tadi, M-filenya tadi, kita bisa uh, MATLAB itu ketika membuka nanti akan selalu berada di folder itu. Jadi, settingnya adalah ini file file yang dieksekusi dari MATLAB ROM harus ditaruh di current directory. Secara default adalah folder work. Ini saya bilang tadi, defaultnya kalau Anda tidak merubah destinasi foldernya, direktorinya, maka tempat kerja Anda itu ada di direktori instalasi MATLAB. Di program file biasanya. Nah, kalau Anda tidak jeli, maka Anda akan kebingungan ketika nanti mau mencari lagi loh, mana file yang sudah saya kerjakan kemarin misalnya, atau tadi malam karena Anda tidak merubah direktorinya. Nah, kita bisa merubah direktori melalui search path ini. Untuk pindah direktori sekaligus mengubah current directory, gunakan perintah cd atau perintah delete untuk menghapus. Atau secara gampangnya tinggal Anda klik tombol ini, set path, home set path ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kalau dalam MATLAB 2019 ya, ini tinggal anda klik yang ini set path maka nanti akan muncul nah, tampilan seperti ini. Ini bisa kita atur folder mana yang tadi tempat kita kerja. Misalnya tadi ya ini MATLAB, dokumen MATLAB. Misalnya anggaplah di sini 2020. Nah, nanti dia akan membaca semua file MATLAB yang ada di folder 2020. Add with subfolder. Select. Subfolder itu misalnya kalau di dalam folder itu ada folder lagi, maka dia juga bisa akan membaca semua yang ada di foldernya itu tadi. Nah, tinggal anda save, anda close. Jadi nanti ketika anda langsung membuka file MATLAB itu dari folder eh, dari yang anda simpan tadi, dia akan terbaca di sini. Nah, dia akan terbaca di sini seperti itu. Itu adalah set path. Nah, sekarang kita masuk ke matriks dan arah. Sebelum masuk ke sini, ada yang ditayangkan tidak mengenai tadi basic dari MATLAB-nya. Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi membuat array. di matrix dan array. Untuk membuat array dengan empat elemen dalam satu baris, pisahkan elemen dengan koma atau kasih spasi. Jadi kita langsung praktek aja. Kita hapus semua, clear all, CLC, akan kehapus. Nah, sekarang kita mau membuat ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi matriks A sama dengan kurung kotak. Jangan lupa Anda beri kurung kotak. Satu, spasi dua, spasi tiga, spasi empat. Anda kurung tutup lagi. Nah, di sini kalau Anda enter, maka Anda akan menghasilkan sebuah matriks satu kali empat dengan nilai satu, dua, tiga, empat. Kalau tadi kita sudah mencoba hanya satu matriks satu kali satu ya jadi a sama dengan satu b sama dengan dua sekarang kita e, membuat variabel a ini berupa matriks satu kali empat nah kalau sudah kita lihat array tipe ini adalah vektor baris untuk membuat matriks dengan baris lebih dari satu pisahkan baris dengan tanda titik koma nah, jadi satu baris ya itu kan contohnya satu baris matriks itu kan baris kali kolom, baris kali kolom. Ini satu baris. Satu kali empat. Berarti barisnya satu, kolomnya empat. Kalau Anda perhatikan di workspace ini, Anda hover, akan muncul satu kali empat. Nah, sekarang kita coba seperti ini. Kita buat supaya jadi matriks tiga kali tiga. A besar ya, sekali lagi A besar. Tadi berapa? Satu, tiga, lima. Satu spasi 3, spasi 5, kemudian titik koma 2, 4, 6, titik koma lagi, berapa tadi? 7, 8, 10, 7, spasi 8, spasi 10. Jangan lupa kotak tutup, burung kotak untuk tutup. Anda enter, maka Anda akan mempunyai variabel A dengan dimensi matriks 3 kali 3 tiga baris tiga kolom seperti ini. Ini sama ya, sudah sudah bisa dipraktekkan ini. Sudah Pak. sudah, Sudah. Oke. Okay. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan matriks transpose, ini kita main-main dulu dengan matriks. Kalau Anda dulu mungkin SMK ya atau bahkan SMP, SMA. Kita kan sudah mempelajari matriks transpose, kemudian ada yang determinan dan lain sebagainya. Anda juga bisa melakukan itu di MATLAB. Jadi transpose, Anda cukup perintahkan A sama dengan A aksen. Aksen satu itu tandanya dalam matriks A ini akan ditranspose. Transpose itu apa? Ada yang masih ingat ga? Transpose itu diapakan? Kalau Anda enter, hasilnya seperti apa? Merubah posisi, ya. Posisi apa dengan apa? Kolom menjadi baris, baris kolom menjadi baris. Ya, kalau Anda perhatikan di sini, ya, awalnya baris satu itu adalah satu tiga Kalau Anda transpose, maka yang awalnya dari kolom satu ini, ya, satu dua tujuh ini akan menjadi baris baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Jadi 1 3 5 ini menjadi kolom yang baru ini. Kemudian 1 2 7 ini akan menjadi baris yang baru. Jadi ditranspose. Kalau Anda masih ingat dulu materi perkalian matriks, pembagian matriks, determinan dan lain sebagainya, Anda juga bisa melakukan di sini. Anda jadi matriks 4x4, 5x5, 10x10, bisa langsung dilakukan di sini. Kalau dulu Anda sekolah, Anda mentok berapa perkalian matriks? Yang Anda hitung manual. Yang ordonya 3 kali 3, Pak. 3 kali 3, kan? Yeah. Itu aja kita sudah lama hitungnya. 4 kali 4 apalagi? Wah, lebih jelimet lagi kalau kita hitung manual. Nah, dengan ini kita bisa melakukan perkalian berapapun matriks bisa dilakukan secara cepat di MATLAB. Karena nanti misalnya di pemrograman data yang Anda gunakan itu tidak hanya sekedar 3 kali 3, bisa saja 5 kali 5, 10 kali 10. 100 itu juga bisa, 100 kali 100. Apalagi kalau Anda menganalisa sebuah kurva, nah di situ per titik misalnya dia ada, nah di sini bisa dimungkinkan sangat banyak sekali. Oke, jadi lanjut di sini perhatikan cara pengetikan sebuah matriks ya ini keseluruhan elemen harus berada di dalam ini kurung kotak ya kemudian dipisahkan dengan titik koma eh, sorry tiap elemen dalam satu baris dipisahkan dengan spasi atau bisa juga dengan menggunakan koma untuk ganti baris anda bisa menggunakan titik koma untuk mengakses sebuah elemen matriks A, misalkan baris kedua dan kolom tiga, maka kita bisa mengetikkan A23. Ini untuk mengakses nilainya A23. Berarti kita akan mengakses nilai yang ada pada matriks A pada baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua, berarti ini ya, dan kolom ketiga, berarti yang sini kan, nilainya 8. Berarti benar ya, ya. Nilainya 8. Nah, ini juga bisa berguna. Misalnya nanti eh, yang saya tahu ya di analisa sistem tenaga, kalau Anda melakukan analisa arah aliran daya, power flow di situ ada perkalian matriks, Anda menggunakan matriks Jacobian, dan lain sebagainya. Anda bisa menghitung di MATLAB. Nah, nanti misalnya dicari tahu bahwa eh, berapa nilainya untuk elemen sekian ke sekian, untuk bus sekian tegangannya berapa, arus sekian tegangannya berapa. Nah itu bisa dimodelkan seperti ini, Mas. Nanti kalau misalnya Anda sudah e, masuk ke mata kuliah analisa sistem tenaga. Nah, kalau saya dulu ketika kuliah kita hitung manual Mas, satu kali apa pakai tangan. Jadi matriksnya ini Anda menganalisa sistem Jawa Bali misalnya 500 kV. Anda hitung per basnya, bas 1 2 3 4. Kan buahnya sekali. Nah, hitung manual kan tidak mungkin. Waktu itu saya cuma di ambil contoh 5 bus saja. Kita buat kalian matriks jadinya 5 kali 5. Hitung manual Mas pakai tangan. Itu hasilnya satu halaman folio itu kurang. Berlebih-lebih gitu. Jadi lama sekali. Nah, dengan ada MATLAB kita bisa langsung melakukan perhitungan ya ini menggunakan perintah-perintah seperti ini. Atau bahkan Anda bisa melakukan tadi. Anda buat script, tinggal titik koma, kasih endingnya, ganti koma, ketemu hasilnya saja, oh ya, bisa. Oke, lanjut. Kemudian, nah sekarang ini sudah ya, ketikan A23 ketemu ini, di mana isi, oh ya, dari tadi variabel A, ini ya, sudah sama seperti tadi ya, kalau Anda mengetik A sama dengan A besar 23, maka variabel A kecil ini akan menjadi nilainya dari 8 ini tadi. Dari elemen matriks A baris kedua dan kolom ketiga. MATLAB akan memberitahu Anda jika masukkan indeks matriks yang salah. Coba akses elemen matriks baris kedua kolom kelima. Coba Anda ketik ini. A25. A25. Maka di situ akan muncul jawaban nah ini. Index in position to exceed array bounds. Artinya dia tidak bisa diakses. Kenapa? Karena matriksnya cuma 3 kali 3. Ya kan? Kalau kita lihat definisinya di sini, A25 ini artinya kita mau mengakses nilai dari matriks A baris kedua kolom ke 5 yang sebenarnya kan tidak ada. Ya kan? Jadi ada warningnya seperti ini. Oke, nah kemudian kita coba sekarang ini sebaliknya jika kita mengisi dengan suatu harga. Jadi Anda ketik lagi ini A25 tapi kasih sama dengan 1. A25 sama dengan 1. A atau seperti ini ya, sama dengan 1. Maka yang terjadi adalah matriks A tadi yang awalnya hanya tiga kali tiga. Ketika Anda tulis seperti ini, maka dia akan menambahkan nilai satu ke variabel atau sorry ke elemen baris kedua kolom kelima. Dia akan menambah sini satu. Tetapi yang lain ini nol. Jadi ini nol, ini nol, ini nol, 0, 0. yang ada hanya satu di sini. Nah, matriksnya berubah dari 3 kali 3 menjadi 3 kali 5. Jadi seperti ini. Ini ini juga sangat berguna misalnya Anda sudah membuat suatu matriks, pemrogramannya sudah banyak, kemudian Anda ingat, loh, kok matriksnya 3 kali 3 seharusnya kan 4 kali 4 atau 3 kali 4 atau 3 kali 5 maka Anda tidak bisa buat lagi dari awal. Anda cukup melakukan perintah ini aja. Misalnya, oh saya mau menambahkan baris kedua, kolom kelima, nilainya berapa? Oh satu ya. Sudah Anda tulis ketik seperti ini. Nanti dia akan ngisi di sini. Sekarang kalau misalnya Anda coba A24, Anda klik, Anda tulis seperti ini, A2,4 sama dengan 1, maka yang terjadi adalah Anda akan mengisi nilai baris kedua kolom keempat yang awalnya nol dia akan menjadi satu. Nah ya kan, sama misalnya oh keliru ini. Ini ini sebenarnya bukan angka 10 ini tapi angka satu. Anda ganti saja. Berarti a 2 berapa ini? Eh, sorry a 3 baris ke 3. Ya kan, kita mau merubah angka 10 ini menjadi satu. Kalau Anda masukkan nilainya A33 sama dengan 1. Maka hasilnya nah, 10 nya ini akan menjadi satu. Jadi seperti itu. Nah, ini ada cara lain di mana kita bisa membuat matriks menggunakan perintah ones atau zeros atau ran. Contohnya misalnya ini kita kita buat perintah eh matriks ya. Kita buat matriks 0 menggunakan perintah zeros 5 1. 5,1. Nah, artinya di sini adalah kita membuat variabel Z ini sebagai matriks 5 baris 1 kolom, tetapi nilainya adalah 0. karena nilainya zeros, dia menggunakan zeros. Ini juga salah satu cara untuk mempercepat juga kalau anda membuat matriks yang nilainya banyak nolnya juga seperti ini. atau misalnya anda buat uh, once, once misalnya once, anda enter, nah, maka nilai matriks Z ini nilainya satu satu satu, satu semua karena anda ketikkan perintah once atau Misalnya 5. Nah, berarti Z ini adalah matriks 5 kali 5 yang nilainya adalah satu semua. Nilainya. Ini juga penting untuk pemrograman matriks. Ada yang tanyakan mungkin matriks di sini? Sebelum saya lanjutkan lagi. masih simple ya. Oke, okay, jadi saya lanjutkan. Kita masuk sekarang operator titik dua. Di dalam operasi matriks kita akan sering memakai operator titik dua. Salah satu operator yang paling penting dalam MATLAB. Jadi operator ini dipakai juga untuk vektor baris dengan elemen bilangan berurutan atau dengan interval tertentu. Dan juga mengeset indeks matriks yang ingin diakses. Sekarang kita coba ini, perintah ini. 1.210 1.210 Maka MATLAB akan otomatis membuat matriks yang isinya adalah angka 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nah, kemudian Anda coba lagi yang lain. Misalnya ini satu titik dua dua titik dua sepuluh. Jadi satu titik dua dua titik dua sepuluh. Maka yang terjadi adalah Anda akan membuat matriks dengan intervalnya dua. Jadi dari angka satu kemudian ditambah dua tiga tambah dua lima tujuh sembilan paling besar batasnya adalah sepuluh. Jadi kalau 29 9 tambah 2 kan 11. Jadi dia enggak, enggak termasuk. Maka yang ditampilkan adalah ini. 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian kita coba lagi ini. 1, 0,1 dibagi, eh sorry, 1.2, 0,5.2, 3. Maka apa yang terjadi? apa yang terjadi kira-kira? Silakan Anda coba misalnya 1.2 Desimal, Pak. Desimal ya? ya. Nilainya berapa? Dari 1,00 artinya dia naik setengahnya 0,5. Jadi yes. 1 dari dari 1 menjadi 1,5, 2 2,5 sampai batas atasnya adalah 3. Misalnya 3. Nah, kemudian kalau Anda mencoba ini 10 minus 2 sampai 2. Sini. Maka apa yang terjadi? Pengurangan, Pak. Dari 10 akan berkurang setiap uh, dua ini ya berkurang dua minus dua sampai nilai terendahnya adalah dua jadi 10, delapan enam empat dua ini untuk mempercepat percepat cara mem salah satu uh, sorry berbagai macam cara untuk membuat matrix itu adalah seperti ini. nah penggunaan operator untuk mengakses bagian atau seluruh elemen baris atau kolom Anda coba ketikkan ini jadi A kecil sama dengan A kurung buka 2 titik 2 kurung tutup. Jadi seperti ini. Nah, maka dia akan mengakses matriks A tadi. Nilainya adalah ini, 3, 4, 8, 2, 1. Dia akan mengakses seluruh baris kedua, seluruh elemen pada baris kedua. Tidak dihitung kolomnya, berapapun kolomnya, dia akan ditampilkan. Jadi yang ditampilkan hanya baris kedua saja pada suatu matriks. Jadi contohnya ini adalah matriks 5x5, kemudian isi dari baris kedua itu adalah 34801. Oke, nah ini demikian juga sama untuk mengakses semua baris kolom kedua Anda bisa menggunakan perintah ini. Terus kemudian Anda bisa mencoba ini, coba perintahkan. Kita coba dulu yang ini ya, a sama dengan a besar titik dua dua. Nah, maka nilainya adalah ini 246. Kemudian Anda coba yang ini, A sama dengan A 2,2 titik, titik, titik 2, 3. Maka hasilnya adalah 4 dan 8 saja yang diakses. 4 dan 8 saja yang diakses. <tuh> Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke sini. Menghapus atau menambah baris atau kolom. Sebuah baris kolom dari sebuah matriks bisa dihapus dengan perintah singkat, yaitu dengan mengeset baris atau kolom dengan simbol seperti ini. Jadi kurung buka, kurung tutup, tidak usah Anda isi. Misalnya kita buat matriks seperti ini ya. Seperti tadi itu X sama dengan A. Ketemu ini, anda mau menghapus kolom 2 dari matriks X. Kolom 2 itu berarti ini ya, 2, 4, 6. Maka Anda menggunakan perintah ini. Nah, artinya di sini X kolom kedua akan dihapus dengan 0 ini. Nah, sehingga 246-nya ini akan hilang. Yang 246 ini dia akan hilang. Jadi 135 781 010 1010. Dari matriks 3 kali 5 menjadi matriks 3 kali 4. Nah, oke, okay. kemudian juga ada ini penambahan baris dan kolom suatu matriks dicontohkan dengan perintah berikut. Misalnya Anda membuat matriks A kecil ini. A kecil, 2, 3, 4, 5. Di sini ada titik koma, berarti dia tidak ditampilkan. Hanya ada di workspace-nya saja. 2, 3, 4, 5. Nah, dari sini Anda kemudian ketikkan ini. Nah, ketikkan ini. A besarnya akan menjadi matriks 4x4 sesuai dengan perintah tadi ini. 12, 11, 8, 9, titik koma, 4, 2, 7, 10, titik koma, 7, 2, 13, 7, titik koma, 3, 2, 5, 1. Nah, kemudian Anda ingin menyisipkan di baris terbawah dari matriks A. Baris terbawah, jadi anda yang Anda sisipkan yang ini. Yang 2, 3, 4, 5. Jadi matriks A kecil ini Anda masukkan ke matriks A besar tapi yang baris paling bawah. Maka perintahnya adalah seperti ini. Nah, kita coba ya. A sama dengan kurung kotak A, kom besar, A kecil. Kurung tutup. Kalau sudah Anda enter, Oh, nggak bisa. Berarti apa yang salah ini? Oh, ini. Titik koma harusnya. Saya menulisnya koma. Ini seharusnya titik koma. Nah, maka Anda akan memasukkan ini nilai dari matriks A kecil tadi, 2345 yang di sini, ke baris yang paling bawah dari matriks A besar. Oke okay, ya, ini lanjut. Nah di sini ada operasi-operasi matrix dan logika internal matrix. Jadi sebenarnya sama seperti operasi matematika ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian. Jadi semua dilakukan dengan notasi seperti layaknya anda berhitung dengan matematika. Oh, plus ya plus, minus minus, kali anda menggunakan bintang kalau bagi Anda menggunakan slash backslash. Kalau pangkat Anda menggunakan seperti ini, caping. Nah, ini juga Anda harus tahu ya, elemen-elemen ini. Kemudian nah, ini juga operasi elemen demi elemen juga berlaku pada penggunaan semua fungsi yang diberi input berupa matriks atau faktornya. Jadi contoh misalnya Anda buat matriks seperti ini. A kecil sama dengan 0,2 spasi 0,6 spasi 0,7 spasi lagi 0,9. Oh ini sudah sudah di enter beda baris. Jadi 0,7 0,9 kurung tutup, kemudian ada titik koma, nah seperti ini. Jadi penulisan seperti ini juga bisa langsung e, MATLAB akan mengenali bahwa matriks A kecil ini yang Anda buat itu adalah matriks 2 kali 2. Karena 0,2, 0,6, kemudian 0,7, 0,9 berada di bawahnya. Kalau Anda menuliskan langsung di sini 0,7, 0,9, maka matriks A kecil ini nanti akan menjadi apa? Matriks 1 kali 4. Nah, dari penulisan ternyata bisa seperti ini. Tinggal Anda enter ini. Nah, dia tidak tidak tampil karena ada titik koma di belakang ya. ini Supaya Anda, kalau misalnya Anda mau menampilkan, ya Anda hilangkan saja titik komanya. Oh sorry, ta. Nah seperti ini. Anda enter, kemudian Anda tulis seperti ini. Nah, maka akan muncul matriks A kan seperti ini. Nah, kemudian tadi kalau Anda memasukkan sinus A, maka sinus ini akan langsung mengalihkan sesuai dengan elemennya. Jadi sinus A, sinus 0,2 berapa, sinus 0,7 berapa, sinus 0,6 berapa, sinus 0,9 berapa. Jadi kalau Anda enter, nah dia akan langsung mengalihkan sesuai dengan perintah yang Anda masukkan apa. Jadi semua elemen-elemen yang ada di matriks A kecil, ini akan dibuat sinusnya. Jadi dia langsung. Oke, sama ya. Nah, kita juga ternyata bisa membuat matriks itu dari file lain. Dari dari file lain. Jadi seperti yang sudah diinformasikan oleh Pak Widi tadi, bahwa sebenarnya kita bisa mengimport data dari file lain. Dari Excel bisa, dari Notepad bisa. Nah, sekarang kita coba membuat matriks dari file lain. Contohnya, dari ini kita buat file dari Notepad. Jadi kalau Anda membuat file Notepad ya, kita coba. Di sini file Notepad new. Atau Anda, sorry, Anda masukkan di folder mana ya? Anda buat file Notepad di folder tempat Anda kerja misalnya, dokumen uh, Anda juga bisa membuat tadi apa matriksnya ini 11, 12, 13 seperti ini ya. Ini kita buat. Nah, 11, Nah, Anda buat seperti ini misalnya. Kemudian Anda save. Di sini contoh daya ya. Anda save dengan nama apa setelah Anda silakan. Nah, setelah Anda save, Anda panggil di sini. Untuk mengimport file data ini, The Workspace berikan perintah load contoh daya txt. Ini model file MATLAB. Nah, di sini. Load, contoh daya. Nah, di sini tidak ada. Kenapa? Karena ini tidak disetting pada direktorinya. Direktori tempat Anda kerja di sini. Nah, supaya terbaca, maka Anda harus rubah direktori tempat MATLAB Anda bekerja. Nah, caranya seperti ini. Tadi saya taruh di dokumen. Misalnya, Kemudian kita coba lagi load contoh daya. Oh, belum salah. Berarti tadi saya taruh di mana? Nah, kesulitannya adalah seperti ini. Oh, ternyata di folder PKM. Nah, sebentar. Oh, belum? Nah, ini. Load. Oh, contoh daya.txt. Nah, ternyata perintahnya yang salah. Jadi kalau Anda mengalami hal-hal seperti ini, jangan panik. Misalnya ini kan ada error berkali-kali. Ada error, kok enggak ada ini? Saya sudah ngetik, kok oh ada. Ternyata Anda salah memberikan perintah load contoh daya TXT. Tadi kan hanya load contoh daya. Ternyata Anda harus memberikan ekstensinya, load contoh daya TXT. Ini sudah Anda lakukan? saya Anda coba? Ya, Pak. Saya ya, ada ya, yang ya, ada yang mengalami kesulitan enggak dengan saya seperti saya tadi? Iya, sama. Kurang TST-nya tadi, Pak. Ya, kurang TST-nya ya. Oke. Nah, kalau sudah Anda bisa langsung panggil. Nah, jadi setelah Anda membuat uh, Anda memanggil ini load contoh daya TXT, maka Anda akan muncul workspace atau variabel contoh daya ini muncul di workspace-nya dengan matriks 4x4. Nah, sekarang kita panggil menggunakan perintah ini. contoh daya. contoh daya. Nah, akan muncul matriksnya isinya sama dengan apa yang kita tulis di notepad di sini. Ya, sama kan? Jadi ya seperti diinformasikan Pak Widhi tadi bahwa kita bisa mengimpor data dari file lain misalnya Excel. Kalau kita memang sudah terlanjur punya data dalam bentuk Excel ya kita tinggal sesuaikan formatnya kita mau matriks berapa kali berapa perhitungannya. Ini kita taruh, kita buat contohnya ini dalam dalam notepad ya. Kita buat matriksnya di notepad, kemudian kita bisa import dari notepad itu ke matlab, jadi tanpa Anda tulis ulang lagi dari awal. Ada pertanyaan di sini? Sebelum kita lanjutkan materi yang ketiga mengenai plot gambar. Nah, ada ya? Sekarang yang ketiga ini fungsi dasar plot. Nah, jadi, MATLAB ini selain digunakan seperti perhitungan tadi, algoritma tadi, ternyata dia juga bisa menganalisis, digunakan untuk menganalisa. Misalnya, ada sebuah data, Anda buat plottingnya, nya ke keluar grafik. Nah, dari grafik ini nanti Anda bisa menganalisa, oh ternyata grafiknya ini tidak seimbang, atau grafiknya ini ada noise, atau redamannya ini kurang. Steady state-nya ini terlalu lama sekali, kita bisa membuat plotting menggunakan perintah-perintah yang ada. Jadi contohnya ini, misalnya Anda sudah mempunyai matriks x ya, atau variabel x, saya dalam Matlab, tadi. X, oh berarti belum di oh, x besar. Nah x besar, kita sudah mempunyai variabel x besar. Kemudian kita mau melakukan plotting jika x adalah suatu vektor, plot x akan menghasilkan grafik x versus indeks dari elemen dalam x. Jadi misalnya kita coba ini. Coba Anda ketikkan perintah ini ke dalam MATLAB Anda. Jadi x kecil sama dengan 0.2 pi garis miring 100.22 kali pi. pi itu pi. Nah, saya perbesar aja sih. Ini coba Anda ketik maka apa yang terjadi Sudah dicoba? Ya, Siap. Coba. Gambarnya seperti apa? Gelombang, Pak. Gelombang sinusoidal. Gelombang sinusoidal, Pak. Seperti ini ya? Ya, tuh, sinusoidal. Ya. Nah, jadi Anda juga bisa membuat gelombang berdasarkan perintah-perintah tadi itu. Misalnya ada sebuah rumus yang Anda ingin tahu ini respon sinyalnya seperti apa sih? Nah, kita bisa masukkan rumusnya itu dengan variabel-variabel ini. Anda Panggil menggunakan perintah plotting, nah, dia akan keluar grafiknya. Seperti ini. nah, awalnya ini kosongan. Kalau Anda perhatikan, sumbu x-nya tidak ada keterangan, sumbu y-nya tidak ada keterangan, tidak ada judulnya. Nah, ini kita bisa kasih judul, kita bisa kasih keterangan untuk masing-masing sumbunya dengan perintah ini: x level kurung x, y level kurung sinus x, kemudian title itu adalah judul plot of the Sign function. Nih, silakan Anda coba juga. sudah dicoba? Keluar grafiknya seperti apa? Ya, ada tulisannya, Pak. Dan tulisannya ya yang sumbu di, di y itu sin x yang di horizontal ya. itu x. Ya, jadi sesuai dengan keterangan apa yang kita tulis di sini. yang ada di sini. Nah, ini juga bisa Anda masukkan apa saja tergantung kebutuhan Anda, Anda menganalisa sinyal apa. Bisa Anda masukkan di sini. Nah, ini bisa bisa Anda buat misalnya Anda tugas akhir atau ya project misalnya untuk penulisan artikel ilmiah dan lain sebagainya ada analisa grafik. Nah, ini bisa Anda tambahkan seperti ini. Ini kemudahan dalam menggunakan MATLAB ya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian Anda juga bisa memvariasikan ya. Misalnya sinyalnya ini standarnya seperti ini. Garis lurus seperti ini. Tapi kalau ada sinyal yang banyak, Anda bisa memvariasikan antara sinyal satu dengan sinyal yang lain dalam suatu sumbu dalam satu sumbu ya misalnya ada sinyalnya banyak supaya membedakan antara sinyal satu dengan yang lain anda bisa mengatur sinyal dua ini misalnya saya buat bentuknya garis putus-putus seperti ini maka anda tinggal menambahkan perintah seperti ini plot x y e, cawang atas ya r garis-garis tutup garis kurung apa kurung tutup maka nanti kalau Anda enter akan muncul grafik kedua seperti ini. Kurva kedua seperti ini. Ini juga silakan Anda coba. Nah, ini kurvanya tadi. Kemudian. Nah, kita coba ini. Plot. X, Nah, di sini hati-hati. Kalau Anda copy paste dari sebuah teks di Word atau di PowerPoint ya, hati-hati karena ada karakter-karakter yang mungkin code nya tidak dikenali di MATLAB. Jadi dianggap invalid text character. Nah, anda perbaiki ini, jadi jangan panik dulu, Anda perbaiki. Di sini kan ada tanda panahnya, ya. jadi error-nya ada di mana. Ini tanda panahnya, nanti Anda perbaiki saja, oh ternyata salahnya di sini. Kalau sudah, Anda klik enter, maka grafiknya yang tadi awalnya berupa garis apa namanya garis lurus ya artinya sambung dari sambung ini akan menjadi garis putus-putus. Nah ini berguna untuk membedakan antara sinyal satu dengan sinyal yang lain. Misalnya anda mau menganalisa ada berbagai sinyal ya, ada banyak sinyal, anda membedakan antara sinyal satu dengan sinyal yang lain itu bisa seperti ini. Oke. Nah, ini juga tadi R garis-garis ini adalah spesifikasi garisnya. Anda bisa membuat beda. Jadi bisa menggunakan plus, bisa menggunakan nol atau bisa menggunakan bintang. Contohnya misalnya kalau Anda membuat grafik yang isinya bintang, garis hijau putus-putus dengan penanda bintang. Itu ada bisa menggunakan ini. G titik 2 bintang. Jadi RR-nya ini tadi diganti dengan g.2 bintang. Ini bisa Anda coba. Jadi plot ini RR-nya diganti g.2 bintang. Kalau di enter, maka plotnya akan nah seperti ini. G itu green. Nah, jadi bisa bisa dicoba ya, di macam-macam. <tuh> secara default, ya ini yang perlu Anda perhatikan. Kalau Anda mencoba grafik tadi itu secara default MATLAB ini akan menghapus gambar setiap kali Anda memanggil fungsi plot. Jadi kalau misalnya Anda di sudah memanggil fungsi plot di awal, kemudian di bawah Anda tulis plot lagi, maka grafik plot yang Anda panggil di atas tadi itu akan ketumpuk dengan perintah plot yang baru. Jadi kenapa petlab hanya bisa menampilkan grafiknya satu saja. Jadi yang garis putus-putus tadi akan hilang di sini, ketumpuk dengan yang ini. Nah, untuk menambahkan plot ke gambar yang ada gunakan perintah hold on. Sampai Anda menggunakan hold off atau tutup window, maka semua plot akan muncul di jendela gambar saat ini. Nah, Coba Anda perintahkan ini, jadi Anda buat. Anda oke okay, seperti ini ya? Kita buat, misalnya CNC clear all supaya baru lagi. Kita ketikkan perintah ini sini. Oh, invalid. Oh, ternyata X besar yang dipakai. Oke, okay, berarti X besar. Ini X besar. Oh, salah. Berarti ini. Tuh. Kita pakai, ini x kecil. Nah, kita bisa ulangi ini. variabel y2. Oh ya, ini titik. warning. Kita lihat nah, gambarnya masih seperti ini. Kemudian ada lagi nah, ini. Nah, muncul dua. Sama seperti ini ya. Ini sudah terlihat di MATLAB Anda. Sudah, sama ya hasilnya ya. Iya, sama. Nah, jadi, ya, sama, Pak. kalau Anda mau menampilkan beberapa sinyal dalam satu kurva, dalam satu sumbu, Anda bisa menggunakan perintah ini. Hold on dan hold off. Jadi dia akan menggambar yang pertama dia grafik ini. Kemudian di hold, jangan dihapus, Anda menggambar lagi grafik kedua. Yang ini, sin cos ini. Nah, setelah itu baru hold off, artinya oke okay, dilepas. Anda akan muncul grafik dua ini dalam satu sumbu. Legend itu fungsinya apa, Pak? Legend itu ini loh. Keterangan ini loh. Sinus oh. itu artinya yang garis lurus-lurus, apa lurus, garis nyambung. Kemudian cos itu yang garis titik-titik, titik-titik ini merah ini. Ini legend legend sin cos. Jadi grafik pertama itu sin, grafik kedua itu adalah cos. Ini paham ya? Nah ya. Kemudian itu membedakan warnanya ya Pak. Dari cos sama sin itu pakai perintah apa itu? Kenapa? Dia sudah ini by default ini. Ada titik dua, ini bentuknya oh, titik 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 titik. Oh. Oke okay ya. Nah kemudian lanjut. Nah sekarang kita coba uh, plot tiga dimensi. Nah plot tiga dimensi ini bisa juga digunakan misalnya anda menganalisa uh, pentanahan misalnya tahanan pentanahan atau grounding. Di situ ada anda ingin melihat pengaruh dari besarnya nilai tahanan pentanahan terhadap uh, nilai arusnya terhadap Kedalaman misalnya sumbunya berapa, nah itu bisa menggunakan plotting tiga dimensi. Jadi contohnya misalnya ini, untuk mengevaluasi z pertama buat himpunan titik x,y di atas domain fungsi menggunakan mesh grid. Anda masukkan perintah ini. Supaya kelihatan. Nah, Anda masukkan perintah itu, x y sama dengan mesh grid, minus 2 titik 2, 2, eh sorry titik 2, titik 2, 2, kemudian y e z besar sama dengan x besar, titik kali exp. minus x titik caping 2 dikurangi y titik pangkat 2. Nah, X-nya ada, Y-nya ada, Z-nya ada. Kemudian Anda ketik serve X, Y, Set, Maka apa yang terjadi? Nah, ini seharusnya tampilnya kayak gini. Jadi baik fungsi surf maupun mesh menampilkan permukaan dalam tiga dimensi. Grafiknya yang Anda tampilkan apa? Seperti ini. Ya, grafiknya seperti ini yang Anda tampilkan. Yang di MATLAB Anda. Masih ngetik. Oh, masih ngetik. Sama, Pak, grafiknya, Pak. Dengan yang di sini? Iya, Pak, sama, Pak. Oh, iya. Jadi akan menampilkan grafik seperti ini. Baik fungsi surf maupun mesh menampilkan permukaan dalam tiga dimensi. Nah, mesh menghasilkan permukaan wireframe yang hanya mewarnai garis-garis yang menghubungkan titik tertentu. Jadi misalnya Anda mau... mau Analisa e, tirin, ya, misalnya suatu daerah yang semakin tinggi ini akan diwarnai yang warnanya oranye, berarti menandakan ketinggian daerahnya dia semakin tinggi. Tapi kalau e, berwarna gelap yang biru ini, maka dia akan misalnya menandakan daerahnya dia cekungan atau lembah seperti ini. Jadi bisa digunakan e, warna, membeda warna. Nah, kemudian fungsi dasar subplot. Jadi Anda ingin menampilkan beberapa plot di sub kawasan yang berbeda dari jendela yang sama menggunakan fungsi subplot. Jadi kalau Anda memasukkan ini perintah ini, coba Anda ketikkan perintah ini. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi dia subplot 221 ini koordinatnya mesh x titel X, kemudian subplot 2, 3, 4. Nah, dari sini nanti akan keluar dalam suatu window ada empat grafik seperti ini. Ini hanya untuk tampilan saja. Ini bisa Anda coba. Oh, waktu saya terbatas ya. Ini sampai jam sampai jam berapa ini saya Bu Aista? Halo, Bu Aista. Ya, Pak. Uh, seharusnya jam 12, sampai jam, ya? Ya, okay. jam 12 ya? sampai jam iya. Oke. Jam 12.20 sih, Pak. Kalau dengan dengan post ya. Okay. Jadi uh, ya, jadi ini contoh kalau saya percepat aja Contoh kalau misalnya Anda mau menampilkan empat grafik dalam satu window, Anda bisa menggunakan perintah ini. Anda nanti silakan Anda coba kemudian menyimpan plot ini juga bisa anda gambar yang sudah anda hasilkan tadi bisa anda simpan, anda save, formatnya anda bisa atur, bisa figure, JPEG, TIFF, kemudian plot multi dataset. Jadi ini juga, nah misalnya kayak tadi grafik ada tiga sinus, ini juga bisa anda coba. Plot x color style marker ini hanya untuk, yaitu tadi warna tadi itu. Warna atau bilangan air minus-minus, atau plus, ataupun bintang, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tabel-tabelnya. Kalau misalnya Anda merubah warna, Anda menggunakan kode huruf-huruf seperti ini: CMGR, GBWK. kemudian ada line style-nya Ini markernya adalah seperti figur Windows. Ini juga sama, sebenarnya hanya menampilkan kurva. Dalam, nah, seperti ini, jadi sama seperti yang tiga dimensi tadi, tapi dia berupa dua dimensi. Ya. Dalam satu Windows seperti ini, jadi nanti yang keluar, kalau ini kan tadi Windowsnya hanya satu. Nah, di sini ini nanti ada empat, dia keluarnya ada empat seperti ini. Kemudian, mengatur sumbu, ya, ini sumbu X-nya bisa Anda atur, bisa Anda geser-geser atau Anda bisa menggunakan fungsi axis auto. Ini juga rasio sumbunya, bisa Anda atur juga panjang pendeknya atau jaraknya sama antara sumbu X dengan sumbu Y, ini juga bisa Anda atur. Menggunakan perintah-perintah. Ini nanti silakan Anda coba sendiri. PowerPoint-nya ini saya, saya berikan ke Anda, nanti silakan Anda coba-coba sendiri. Mungkin itu saja dari saya, Bu Ayusta. Oke, hey, terima kasih Pak. Mungkin adik-adik ada pertanyaan yang mau disampaikan. Silakan pertanyaan bisa menggunakan fitur rice hand atau bisa menuliskan di zoom chat. Oke, mungkin karena tadi sudah banyak pertanyaan, Pak Mahendra. Iya, sepertinya begitu. Oke, okay. ini saya share modulnya, Mas. Eh, sorry, PowerPoint saya ya di chat Zoom. Silakan anda download. Kemudian anda coba tadi yang terakhir, sesi bagian-bagian terakhir yang plotting itu kan belum belum dicoba. Nah, silakan anda coba sendiri.